Nah, teman-teman, ini ada satu unit HR-V tipe SE ya. Nah, nanti HR-V ini akan kita pasangin aksesoris full ya, dari luar sampai dalamnya. Nah, ini sekarang kita akan mulai dari bagian dalamnya dulu, yaitu bagian joknya. Di sini kan masih campuran ya, antara bahan fabric dan bahan kulit. Nantinya ini akan kita rombak dan kita mau ganti nanti menggunakan bahan microfiber dengan tekstur kulit jeruk ya, tetap dominasi warna hitam, tapi nanti dengan sedikit aksen warna putih dan ada beberapa bagian nanti di sekitaran sini dan sekitaran bagian sayap sini yang mau kita kasih motif karbon. Nah, ini sekarang kita lagi pretelin kursi orisinalnya dulu ya. Kita bawa ke bagian pembuatan jok mobil. Nah, di sini jok orisinil HR-V-nya kita buka lapisan kulit luarnya ya. Nah, jadi kita buka sampai tersisa busa orisinil bawaan pabriknya nih. Nih, yang warna kuning ini nih busa orisinil bawaan pabriknya. Nah, ini lapisan luarnya yang tadi kita lihat ya. Ini campuran antara kulit dan bahan beludru atau bahan fabric ya. Nih. Nah, nantinya orisinilnya ini kita dedel satu-satu untuk kita bikin patron atau pola. Gotta find my way to you. No, you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized. Nah, ini jok HR-V-nya udah terpasang ya. Nah, ini kita bisa lihat jahitannya rapi banget ya teman-teman ya. Kita kalau bikin jaraknya juga rapat dan lurus nih, nggak belok-belok tuh. Nah, ini jadi kesan mewahnya dapet, kesan sportinya juga dapet nih. Jadi tekstur ini dikombinasi dengan motif karbon dan sedikit list putih di sini ya. Nih, bagian punggungnya list karbon lagi. Nah, buat kalian area Banjarmasin, Kalimantan Selatan sekitarnya, yang mau backlit jok dengan bahan yang berkualitas ya, microfiber, kalian bisa langsung datang ke Platinum Banjarmasin untuk konsultasi dulu ya teman-teman ya. Oke, okay, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Thank you guys.